Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita buka taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini sekarang masih halaman 76. Masih halaman 76 baris yang terakhir, baris paling bawah. Halaman 76 yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza kanatir rahmatu. Jika rahmat Allah itu la tanzalu tidak turun. Alal qaumi kepada suatu kaum bisa babi qauni qati'ir rahmi disebabkan adanya pemutus silaturahmi. Jadi rahmat Allah itu tidak turun jika di dalam kaum tersebut ada orang yang memutuskan silaturahmi. Jika rahmat Allah tidak turun kepada kaum yang di dalamnya ada pemutus silaturahmi, fa kaifa yakunu halu qati'ir rahmi qati'in nafsahu, bagaimana keadaannya pemutus silaturahmi itu sendiri. Jadi bagaimana keadaan pemutus silaturahmi itu sendiri, berarti lebih jauh lagi dari Allah, lebih diputuskan lagi dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada suatu kaum, ada pemutus silaturahminya, kaum itu tidak mendapatkan rahmat Allah, berarti pemutus silaturahmi itu lebih tidak mendapatkan rahmat Allah lagi, lebih jauh dari rahmat Allah lagi nasibnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang memutuskan silaturahmi. Wa kaifa yakunu maqtullahi lahu, dan bagaimana keadaan kemurkaan Allah kepada dirinya. Wa qati'atuhu iyyahu, dan pemutus silaturahmi itu sendiri. Fi min kulli khairin, dari setiap kebaikan. Jadi bagaimana kemurkaan Allah kepada pemutus silaturahmi, pasti lebih besar lagi kemurkaannya. Jadi kaum yang berteman saja ikut kena dampaknya, apalagi pemutus silaturahmi itu sendiri, maka akan diputuskan dari kebaikan-kebaikan. Biasanya orang yang memutus silaturahmi itu rezekinya sulit untuk didapatkan. Jadi dia sulit banget mendapatkan
mendapatkan rezeki dari Allah karena dia memutuskan silaturahmi. Jadi kita jangan sampai memutuskan silaturahmi karena diantaranya adalah rezeki kita akan sulit untuk kita dapatkan, na'udzubillah min dzalik, karena dia terputus dari rahmatnya Allah. Fa'alaikum, maka haruslah kalian, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kamu, haruslah kalian bisillatil arhami, melaksanakan silaturahmi. Jadi hendaklah kita melaksanakan silaturahmi kepada keluarga kita kunjungi, kepada saudara kita kunjungi, kepada teman kita kunjungi, lebih-lebih kepada orang tua. Jadi kepada orang tua lebih lagi. Jangan sampai yang jauh-jauh kita kunjungi, lalu orang tua tidak kita kunjungi, na'udzubillah. Jadi lebih-lebih kepada orang tua, hadirin sekalian. Kepada saudara juga, jangan sampai kepada teman kita silaturahmi, kepada saudara tidak, maka itu pun pemutus silaturahmi. Wa iyyakum, dan hati-hatilah, wa qati'atuhum, memutuskan silaturahmi, memutuskan hubungan dengan kerabat. Fa innaha, karena sesungguhnya memutus silaturahmi itu min a'zamil athami, termasuk paling besarnya dosa. Jadi termasuk dosa besar adalah memutus silaturahmi. Wa uqubatuha, dan siksa memutus silaturahmi itu mu'ajjalatun, disegerakan. Jadi memutus silaturahmi itu siksanya oleh Allah disegerakan, fid dunya, di dunia. Jadi di dunia itu orang yang memutuskan silaturahmi sudah disegerakan oleh Allah. Biasanya hidupnya susah, biasanya selalu sempit hidupnya, biasanya rezekinya juga susah. Ma'ama yadakhirullahu ta'ala, bersama balasan yang Allah ta'ala simpan, lil qati'i, bagi pemutus silaturahmi, fil akhirati, di akhirat. Jadi balasan itu bukan cuma di dunia dan di akhirat. Jadi ada dosa-dosa yang balasannya itu dunia dan akhirat. Dunia disegerakan, lalu akhirat juga. Di antaranya adalah durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua itu biasanya balasannya di dunia disegerakan dan di akhirat juga. Di antaranya lagi, orang yang memutuskan silaturahmi di dunia dia disegerakan balasannya oleh Allah, di akhirat juga dia akan mendapatkan balasan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang memutuskan silaturahmi, meskipun saudara kita itu benci kepada kita, kita tetap silaturahmi, kita tetap berkunjung. Meskipun yang kita silaturahmikan tidak tersenyum, kita tetap tersenyum, maka kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Min syadidil iqabi, berupa siksa yang pedih. Jadi di akhirat itu pemutus silaturahmi mendapatkan siksa yang pedih. Wa alimil azabi, artinya sama, wa alimil azabi, dan siksa yang pedih juga. Jadi siksa yang sangat, syadidil iqab, siksa yang sangat, alimil azab, siksa yang sangat pedih. Maka kita jangan menjadi orang yang memutuskan silaturahmi karena di dunia mendapatkan balasan, di akhirat juga mendapatkan balasan, hadirin sekalian. Wa kadzalika, begitu juga, yu'ajjilu, disegerakan, sawabul birri, balasan kebaikan, wasilati, dan balasan pahala silaturahmi, fid dunia, di dunia. Jadi balasan silaturahmi, pahalanya, kebaikannya, balasan dari Allah disegerakan di dunia. Berarti biasanya dia mudah, urusan-urusannya jadi mudah, dimudahkan oleh Allah lantaran dia senang bersilaturahmi. Jadi rezekinya dimudahkan oleh Allah lantaran bersilaturahmi. Jadi siksanya dibalas di dunia juga sebelum akhirat, pahalanya dibalas di dunia juga sebelum di akhirat. Jadi silaturahmi
mendapatkan balasan di dunia sebelum di akhirat, hadirin sekalian. Jadi kita bersilaturahmi terutama kepada keluarga, kerabat, kepada teman dekat dan seterusnya, jangan menjadi orang yang memutuskan silaturahmi. Ma'ama yaddakhirullahu lil musili, bersama balasan yang Allah simpan bagi orang yang menyambung silaturahmi, min azimis sawabi, berupa agungnya pahala, wa karimil ma'abi, dan mulianya tempat kembali, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi balasan dunia Allah pasti berikan. Nah, sebelum balasan akhirat Allah pasti berikan. Sebelum balasan akhirat Allah kasih DP-nya dulu. Ini balasan dunianya Allah kasih sedikit. Dunia itu nilainya kecil. Jadi Allah kasih balasan dunianya dulu sebelum akhirat. Itu orang yang silaturahmi. Begitu juga pemutus silaturahmi, hadirin sekalian. Maka kita jadilah orang yang selalu bersilaturahmi, hadirin sekalian. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, asra'ul khairi, paling cepatnya kebaikan, sawaban pahalanya, balasannya, albirru, yaitu berbuat baik. Berbuat baik itu memberi manfaat kepada orang lain. Jadi paling cepatnya balasan kebaikan adalah memberi manfaat kepada orang lain, wasilaturrahmi, dan silaturrahmi. Jadi orang yang senang memberi manfaat kepada orang lain, dirinya bermanfaat kepada orang lain, maka balasannya Allah berikan di dunia sebelum di akhirat, hadirin sekalian. Wa asra'u syarri, dan paling cepatnya keburukan, iqaban, siksanya adalah al-baghyu, yaitu zalim kepada orang lain. Wa qati'atur rahmi, dan memutus silaturahmi. Jadi paling cepatnya siksa itu zalim pada orang lain. Jadi orang enggak berbuat salah, kita ambil hartanya, kita curi hartanya, itu namanya zalim. Orang-orang yang korupsi itu zalim. Orang-orang yang menggunakan jalanan sehingga orang lain susah, orang-orang lain susah lewat, itu namanya zalim juga. Zalim kecil-kecilan. Nah, itu semua disegerakan balasannya oleh Allah. Biasanya orang tersebut sulit juga mendapatkan rezeki karena zalim merugikan orang lain. Jadi kita jangan mau sukses, jangan merugikan orang lain. Jadi mau sukses jangan merugikan orang lain, insya Allah kita sukses. Karena orang yang merugikan orang lain itu akan dibalas di dunia sebelum di akhirat, hadirin sekalian. Jadi kita usahakan tidak zolim dan tidak memutuskan silaturahmi. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma min zambin, tidak ada suatu dosa ahzaru, yang lebih nyata, ayyu ajilallahu, Allah segerakan, li sahibil uqubati, bagi pemilik dosa tersebut, fit dunia, di dunia, ma'ama yaddakhiru, beserta apa-apa yang Allah tangguhkan lahu bagi orang tersebut, di fil akhirati, di akhirat, minal baghi, daripada zalim kepada orang lain, wa qati'atur rahmi, dan memutuskan silaturahmi. Jadi tidak ada dosa yang Allah segerakan kecuali dua tadi, yaitu memutuskan silaturahmi dan zalim kepada orang lain. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang zalim kepada orang lain, hadirin sekalian. Qultu, saya berkata, pengarang kitab ini berkata, fasawabul birri, maka balasan kebaikan, wasilati, dan silaturahmi, mu'ajjalun, disegerakan, wa mu'ajjalun, dan ditunda dan ditangguhkan, yaitu di akhirat. Ini mu'ajjalun dan mu'ajjalun, dua-duanya kalau diucapkan seolah-olah sama, yang satu pakai ain, yang satu pakai hamzah. Jadi mu'ajjalun
disegerakan, mu'ajjalun ditunda, ajjala yu'ajjilu ta'jilan, pakai ain, itu namanya menunda, ajjala yu'ajjilu ta'jilan, itu pakai ain menyegerakan, ajjala yu'ajjilu ta'jilan, itu namanya menyegerakan, ajjala yu'ajjilu ta'jilan, itu namanya menunda. Jadi kalau kita buka puasa lalu bilang takjil dulu, ngomongnya takjil pakai hamzah, itu namanya menunda. Kalau yang menyegerakan takjil, takjil. Jadi ucapan takjil itu sebetulnya menunda, tapi kita bilangnya menyegerakan. Jadi pakai ain takjil itu namanya menyegerakan. Takjil itu berarti menunda. Nah, dalam konteks ini mu'ajjalun disegerakan di dunia, lalu mu'ajjalun ditunda di akhirat. Jadi ditunda di akhirat. Jadi orang yang bersilaturahmi balasannya di dunia dan di akhirat, hadirin sekalian. Di dunianya berupa kemudahan-kemudahan hidup, di akhiratnya berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa iqabul uquqi, dan siksa orang yang durhaka. Wal qati'ati, dan pemutus silaturahmi. Kadzalika, begitu juga. Begitu juga maksudnya ditunda dan disegerakan dan juga di akhirat nanti. Kadzalika, begitu juga. Nas'alullahal afiyah, kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang senang bersilaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.